Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita teruskan kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai kepada pengajaran yang keempat daripada bahagian Al Mawa'izul Badi'ah. Pengajaran yang keempat berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, barang siapa yang berpagi-pagi padahal duka cita ia akan dunia, nescaya tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala, melainkan semakin jauh dia, dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit, dan tiada bertambah di dalam akhirat melainkan kemurkaan, dan melazimkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya berduka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya, dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang yang tiada selesai daripadanya selama-lamanya, dan akan merasa papa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Baik, ini pengajaran yang seterusnya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, tuan-tuan. Baik, yang pertama, barang siapa berpagi-pagi padahal duka cita ia akan dunia. Kalau kita lihat di dalam kelebihan sembahyang subuh berjemaah, kalau kita baca di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, maka orang itu berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan orang sembahyang subuh di dalam fi zimmah. Kalau setakat fi zimmah manusia ni tak ada apalah. Dalam pemeliharaan manusia tak ada apa. Tapi Nabi sebut fi zimmatillah, di dalam pemeliharaan Allah. Allah jaga dia. Susah hati apa? Susah hati apa, tuan-tuan, kalau Allah jaga? Yang susah hati manusia jaga, dia pun lena, dia pun sakit manusia. Allah mana ada lena, mana ada mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Baik. Sebab itu Nabi kata selepas sembahyang subuh, jangan tidur balik. Kerana pada waktu itu malaikat bertebaran mencari menyebarkan rezeki. Pada masa itu malaikat duduk sebar rezeki. Sebar punya sebar, kita ni pergi tidur balik. Lena balik atas jadah. Ha, ini sifat orang rugi. Pergi buat kerja. Ada pula yang duduk sedih pada waktu subuh ni. Duk sedih, duk teriak, masalah bisnes dia lingkup, masalah ada balak pada dia, masalah dia ada kematian keluarga dia, masalah dia sakit kepada dia. Ada saja yang tak kena dengan dunia ni, dia jadi sedih pagi-pagi tu, duk merampuh dah. Duk marah sana, marah sini, bebai sana, bebai sini. Maka kata Nabi SAW dalam hadis sini, apa kata dia? Orang ni akan bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Kita ni kalau boleh makin dekat dengan Tuhan. Sebab tu semalam pukul 2 pagi tadi, bukan semalam, 2.40 pagi orang mesej. Dia kata, ustaz, hidup saya ni tertekan lah apa lah, susah lah apa lah. Saya kata kat dia, senang, dekatkan diri dengan Allah. Bila dekatkan diri dengan Allah, Allah tolong, jangan jauhkan diri daripada Allah.
ni bila ada masalah pi bunuh diri, duka cita. Saya bila duk tengok kipas helikopter tuan-tuan ni, saya duk terbayang lah. Duk terbayang orang bunuh diri. Tapi bukan kipas besar lagu ni, kipas yang kecil belakang. Tiap-tiap kali saya tengok kipas tu duk pusing, saya teringat masa satu perempuan anak dara tergantung badan kat kipas, bunuh diri. Teringat pergi gelar. Tapi saya tak buat turun lah mayat tu, saya tengok kat pintu, mereka tak pergi masuk lah. Dia nampak. Hanya kerana tak lulus, bukan tak lulus, tak skor SPM macam yang dia duk harap. Dia frust, tak dapat target, bunuh diri tu kan. Macamlah dunia ni kiamat dengan sebab tak lulus SPM. Macam habis dah dunia ni dengan sebab tak dapat 9A. Ha, ini manusia yang silap tentang dunia ni. Dia rasa sedih tentang dunia, maka orang pagi-pagi ni rasa sedih dengan dunia yang dia tak dapat, Allah makin jauh daripada dia. Sedih pasal apa? Dah lah, laki makcik tinggal makcik, tinggal abi, masalah apa? Lepas ni menikah lain sepak ni. Dah, duk susah hati laki lari. Duk susah hati isteri lari, biar abi dia. Kata apa? Duk bimbang, ustaz nu pokok buah tak menjadi lah apa. Tak usah duk bimbang. Adalah rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Makin kita duk sedih, makin kita duk susah hati, kata Allah, aku makin jauh daripada kamu, sebab kamu duk sayang benda tu lebih daripada sayang pada aku. Duk sedih apa tuan-tuan? Allah ada. Dahlah sedih lah ustaz, eh anak mati cukup lah, 2-3 hari sudah lah. Ni sampai jadi murung, bapak mati tu jadi murung. Menjenuh berubat pula, duk makan ubat. Duk menung pasal apa bini hang. Sejak pak dia mati bulan lepas lagu tu. Itu contoh kemurungan. Duk bersedih. Saya bila sampai Pulau Pinang ni, teringat Kasim Selamat. Tengok Kasim Selamat. Dapat telegram kata Sabariah mati, teriak sampai buta. Anjenis tu makin jauh pada Tuhan. Contohlah, walaupun cerita ibu mertua tu tu bukan buat syuting kat Penang, buat syuting kat Singapura. Tapi cara tu macam di Penang lah, dengan Mali lah, Mami Combi lah, apa semua. Tu contoh bagaimana yang dia kata duka cita dengan dunia. Ya han teriak pasal apa sampai buta mata, Allah tu duk ada. Baik, satu. Yang kedua. Dan kata dia lagi, dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit. Yang kedua, Allah makin jauh daripada dia. Nombor dua, kata dia, makin bertambah di dalam dunia ni penyakit. Macam kita sekarang tuan, tak habis-habis lah, tak ingat dah sakit kanser, tak ingat. Sakit kanser tak sebut, sakit jantung tak sebut, darah tinggi, darah rendah tak sebut, kencing manis tak sebut, kencing tawak tak sebut, kena kencing tak sebut. Yang duk sebut COVID. Tak ada penyakit lain dah kah? Hak ni sajakah yang besar sangat ni? Banyak lagi. Hak duk mati lagi banyak ni, pasal apa tak sebut? Dalam hadis ni kita tengok tuan-tuan, macam-macam jenis penyakit akan sampai. Bukan setakat selesema. Akibat apa? Akibat pagi-pagi duk sibuk dengan dunia, duk susah hati dengan dunia, penyakit akan sampai pada kamu. Hari ni penyakit yang berkaitan dengan duk susah hati dengan dunia ni, nama dia stres. Depan saya ni termasuklah hak cakap ni, berapa banyak kencing manis. Saya pun kencing manis. Abang ada kencing manis? Tak ada? Tak ada, no. Alhamdulillah.
makan ubat tak lega, pantang pun duk tinggi lagi kencing manis. Apa cerita ni ustaz? Depa kata hempedu bumi, bukan setakat hempedu, bumi pun saya telan ustaz. Depa kata pria katak, saya makan katak ustaz tak lega-lega. Jawapan dia, sebab abang stres. Stres tu penyakit. Sebab tu ada orang yang jadi murung, ada orang yang jadi jantung tak elok, ada orang yang darah tinggi tak elok. Pasal apa? Sebab gagal mengawal stres. Sebab apa stres berlaku? Salah satunya ialah duka cita. Kita duk merawat kencing manis, bagus. Kita merawat jantung, bagus. Kita merawat kanser, bagus. Kita merawat darah tinggi, bagus. Tetapi berapa ramai yang merawat stres? Yang ni yang jadi punca banyak. Bagaimana nak merawat stres? Inilah tempat dia, masjid. Nabi Muhammad bila ada kesusahan, kesedihan, Nabi Muhammad datang ke masjid. Tapi hari ni nak datang masjid jadi susah. Naik motor orang curi. Tira, orang curi pula. Nak masuk kena pakai topeng pula, susah kau. Tak bawa sejadah besar, bawa sejadah kecil, kena halau. Oh susah. Hak tak bawa lagi. Dia mengadu kat saya, dia bawa sejadah kecil. AJK hak tunggu kat depan masjid, tak pergi masuk, nak sejadah besar. Lah. Ni sejadah, tak mau tak mau, dia nak hak kaki pakai kepala, hang tang kepala. Susah. Kalau gitu pergi IKEA, dia tak tanya sejadah. Sebab tu ramai pergi belah sana. Ramai pergi supermarket. Sedangkan masjid ini tempat menghilangkan stres dengan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ni di masjid. Dengan berzikir, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Dengan beriktikaf. Dengan mendengar orang baca Quran. Dengar saja baca Quran menghilangkan stres. Dengan melakukan solat, tuan-tuan, pergerakan dalam solat itu saja pun mendatangkan kebaikan. Salah satunya menghilangkan stres. Tetapi bila manusia menganggap masjid hanya tempat sembahyang, dia jauhkan diri daripada masjid, maka kata dia, kamu tidak akan bertambah, melainkan penyakit yang akan bertambah pada kita. Dan hari ini jadi sungguh, tuan-tuan, penyakit makin bertambah. Apa dia? Bunuh diri. Dia kecewa, dia frust, dia susah hati. Beratus-ratus orang sekarang bunuh diri. Doktor, pelatih pun tuan-tuan hari ini bunuh diri. Kita fahamlah jadi doktor. Dia tak main COVID pun dia stres. Tambah doktor pelatih ni. Nak tidur pun tak dan. Teruknya kerja jadi doktor ni. Nak korban untuk pesakit. Korban untuk orang ramai. Baik, kemudian tuan-tuan, yang ketiga, dan tiada bertambah di dalam akhirat melainkan murka daripada Allah. Orang yang duk berduka cita dengan dunia, orang yang tak puas dengan dunia, orang yang tak rasa redha dengan ketentuan Allah bagi pada dia, sampai pada satu tahap menghina Allah. Saya pernah selesaikan satu kes. Dia ni tuan-tuan hampir-hampir murtad. Pasal apa? Minta duk mengadu masalah suami tak selesai, masalah suami zalim, suami suka pukul dia. Bila bawa ke mahkamah, suami tak datang, suami tak datang, suami tak datang, bicara kes. Dia kata jumpa kawan mana tak tahu, kawan dia kata hang murtad dia, masuk agama lain, selesai masalah. Secara automatik perkahwinan hang bubar. Sebab dia Islam, hang tak Islam. Perempuan ni tuan-tuan hampir-hampir murtad. Hanya semata-mata tak suka kat laki dia, benci kat laki dia, dan bila dia murtad dia tak tengok dah laki dia dan dia tak terikat dengan Islam. Tu je alasannya.
alasan dia nak murtad tu pasal apa? Yang tu pasal dapat laki tak berjenis. Maka dalam kitab ni sebut siapa yang perangai macam tu, di hari kiamat dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Allah sebutkan dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata murka Allah di hari kiamat tu salah satunya, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Yang pertama kata Allah, aku tak cakap dengan mereka. La yukallimuhumullah, aku tak akan cakap dengan orang ni. Allah tak cakap dengan mereka. Bayangkan di hari kiamat kalau Allah tak cakap dengan kita, nak cakap dengan siapa? Allah dah sebutlah dalam Quran, la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Di hari kiamat tak ada siapa boleh cakap melainkan orang yang diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah. Tuan-tuan ingat di hari kiamat ni boleh cakap macam kita? Ha, baklum. Mai bila? Mai sat-sat. Ingat di padang mahsyar boleh nyembang lagu tu? Mana maklum? Tak tahu, tak jumpa dia, pandai-pandai dia. Tuan-tuan ingat bahasa macam tu kan? Ha, ayah. Ha, ha. Mak lah. Tak tahu, ayah duk cari ke? Bahasa tu tak ada tuan-tuan. Tak boleh cakap. Siapa yang boleh cakap yang Allah izin ni? Dan kata Allah, ada orang yang kata Allah, aku tak cakap dengan dia. Saya bila sampai masjid tuan-tuan, siapa yang cakap dengan saya? Nuh, budak-budak. 3-4 orang duduk jaga parking. Budak-budak kecil. Sagi masuk dalam masjid, duduk tulis nama pula. Ada hamba Allah cakap. Saat lagi saya keluar, saat lepas semayang, jumpa budak tu lagi. Nyimbang ni. Tegang saat. Masuk dalam masjid, jumpa dengan Tuan Haji pula. Cerita motor hilang. Nyimbang saat. Duk atas ni pula, mai abang kita ni pula. Saya tanya kat dia, tak balik tanya Teluk Intan ke? Mai sahabat kita pula. Dia kata, ustaz malam ni boleh lajak sikit. Lajak hujan lah. Tuan-tuan, boleh saya nyimbang? Bayangkan kalau saya mai masjid ni, tak ada siapa tegung saya. Apa rasa? Mai tempat orang, orang tak layan. Apa rasa? Dalam hati saya kata, aku balik. Dah nu tak tegok ni, tak tegok ku balik. Bolehlah balik. Sebab hang dalam dunia. Di hari kiamat, kalau Allah tak tegok, hang boleh jawab, ku balik. Allah pun tak tegok, malaikat pun buat dek. Eh apa? Itu? Balik belah. Habis mana? Pari Taman Brown. Peluh tak hang Taman Brown? Taman Brown pun tak ada hang tak lah. Hang tak boleh balik. Hang duduk lah situ. Kata Allah nombor satu, la yatakallamun. Aku tak akan cakap. La yukallimuhumullah. Yang kedua kata Allah, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Yang kedua kata Allah, aku tak akan tengok muka dia. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak tengok. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan pi rumah orang, orang tak tengok. Pi rumah orang, tuan rumah tak tengok. Tuan-tuan nak buat apa? Balik, balik. Hang ada rumah. Tapi di akhirat, hang ada rumah tak mana? Yang ketiga kata Allah, wala yuzakkihim, aku takkan ampunkan dosa mereka. Yang keempat kata Allah, walahum azabun alim, aku turunkan, aku bagi azab yang pedih pada mereka. Empat bala ni tuan-tuan duk tunggu ni. Sementara nak tunggu bala hak nombor empat tu pun bala lah. Bala Allah tak cakap dengan dia, bala Allah tak tengok muka dia, bala Allah tak hapuskan dosa dia, dan bala pula kata Allah, azab yang pedih menunggu dia. Baik, yang seterusnya, yang ketiga, yang keempat, melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya berduka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya. Orang yang duka cita, orang yang hidup dia tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia,
dia akan mendapat satu penyakit. Apa penyakit dia? Penyakit dia yang saya sebutkan tadi, stres, duka cita yang tak berkesudahan. Tak rasa tenang, seronok dalam hidup. Dalam dunia ni tak tenang. Duk nikah tak tenang. Pindah rumah baru tak tenang. Dapat tempat kerja baru tak tenang. Beli kereta tak tenang. Beli motor tak tenang. Beli kasut tak tenang. Pasal apa jiwa tak tenang? Jawapan dia mudah. Pasal kamu ni tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Saya cakap pada budak-budak rumah anak yatim, saya tak kata kat anak yatim tu, saya tegur pengerusi majlis. Duk cakap, inilah anak-anak yatim yang telah kehilangan ibu ayah mereka. Duk bagi orang teriak lah. Sebelum jemput saya ceramah tu, dia pasang slide tu. Dia pasang slide show apa semua, dia pasang slide. Jadi saya ada jemput ceramah, yang anak-anak yatim duduk selera atas kursi tu lah. Inilah wajah anak-anak yatim yang kehilangan ayah-ayah mereka, yang tidak merasai kasih sayang seorang ayah. Bukan duduk teriak budak-budak tu. Saya tengok kursi milih tu kecil, ya aku tengok. Kamu mengkecikkan jiwa budak-budak. Tak payahlah nak pergi teriak orang sampai tarah tu. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan nak bagi orang teriak tu lah jenuh. Ada hak berdoa. Berdoa nak bagi teriak orang ni. Ya Allah. Ya Allah. Kita ni tak tahu siapa teriak juga. Tanya Mak Ngah sebelah. Mak Ngah teriak siapa? Dia teriak. Mak Ngah teriak. Nampak jenis tu. Yang tu berlakon tuan-tuan tu. Ada hak nak bagi teriak orang tu. Dia ceramah macam hak pakcik tadi. Dia nak bagi kami ni sedih. Hak sedih budak-budak belakang. Budak tu makin down hati dia. Sepatut bagi ceramah, bagi semangat. Bagi semangat budak-budak ni tak. Kan tak tidur malam. Bila tak tidur malam, duk lawan teriak pula, mai warden. Mai warden duk menyanyi tu. Megaun tu mesuh jauh. Ha, habis. Itu yang jadi duka cita. Tak payah nak duka cita tentu halah. Orang yang hidup dia berduka cita ni, apa jadi pada dia? Jadi dia sedih, tak berkesudahan. Yang keserusnya, dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang yang tiada selesai daripadanya selama-lamanya. Penyakit yang keseterusnya mari kepada dia ialah perasaan bimbang. Sedangkan Allah dah sebut dah, la takhaf wa la tahzan. Jangan bimbang, jangan takut, jangan sedih. Cuba tuan-tuan tengok hari ni, berapa ramai yang bimbang. Lah nak salam bimbang, nak salam pun bimbang. Dulu mai masjid gugur tak dosa, masuk masjid gugur dosa, duduk sebelah kanan kiri gugur dosa, habis mayang gugur dosa, sehari turun tangga masjid gugur dosa. Lah nak gugur apa, salam tak? Dulu duduk buat tak salam? Nabi kata, bila salam ni gugong dosa. Tu yang saya tanya pada tuan-tuan. Antara dosa dengan penyakit, mana bahaya bang? Soalan cepu mas. Dosa dengan penyakit, mana bahaya? Dosa. Tak tahu kalau tuan-tuan kata penyakit lagi bahaya. Dosa masuk neraka, penyakit mana ada masuk neraka? Dosa boleh umban dalam neraka. Itu bahaya dia sampai akhirat.
penyakit ni sementara hidup ada penyakit, duduk dalam kubur tak ada sakit lah. Duduk dalam kubur tak ada penyakit. Ada tuan-tuan pergi tanya mayat, sakit apa? Macam mana? Ada. Tak ada lah. Tapi Nabi kata, bila bersalam, boleh gugur dosa. Kalau dosa hak besar, boleh gugur dengan sebab bersalam, penyakit? Kiah kat situ lah. Lagilah jatuh tuan-tuan. Rahmat Allah. Yang menghilangkan penyakit ni, rahmat Allah. Tengok-tengok kita punya lah tak mau bersalam. Mai pakji mana tau, jumpa-jumpa kita suar tangan. Kita pun dah terbiasa, kita pun sambut. Lama tak jumpa ha. Balik rumah cuba tanya pakji tu. Agak-agak dia takut lah tangan dia. Kulang kabut. Tadi Pak Ji dolah mai bersalam nak kacau ni. Dolah mana? Ji dolah lah zoom merah. Tak tidur malam, tangan duk bersalam. Ni hak kitab duk sebut. Dia mari bimbang tak tahu nak apa. Nampak. Hari ni hidup kita jauh pada Tuhan, jadi bimbang semua. Tambah pula sembahyang tadi sebelah tu orang tak pakai topeng, lagi bimbang. Kita bagi salam belah kanan, dia bagi salam belah kiri. Terkejut beruk tuan, tak pakai pula dah. Lari ke belakang, ambil mask pergi kat dia. Hidup akan diselaputi oleh kebimbangan. Yang ni yang kita takut. Susah hati. Dan kata dia bimbang tu selama mana? Tak selesai sampai bila-bila. Dan yang terakhir dalam bab ini, dan dia akan merasa papa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Orang yang berduka cita dengan dunia, orang yang rasa tak dapat dunia, orang yang rasa terlepas dunia ni, dia akan rasa papa seumur hidup dia. Dia tak pernah rasa kaya. Maksudnya apa? Dia tak pernah rasa seronok dengan dunia. Allah bagi dekat dia baju, dia tak rasa puas. Allah bagi dekat dia rumah, dia tak rasa seronok. Allah bagi dekat dia anak, tak seronok. Allah bagi dekat dia rezeki, dia tak rasa seronok. Dia rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup. Allah bagi dia sepasang anak lelaki perempuan, tak puas. Itulah kata anak dua je, kak gayah lapan. Allah bagi kat dia wira, kereta wira tu lah, lama lah kereta. Joyah ni beli baru apa tau, Toyota apa tau. Dia ada dapur gas, tak puas dengan dapur gas, nuak-nuak dapur karan. Allah bagi kat dia dapur apa nama, periuk elektrik. Elok tu, national ke syak apa tau. Tak ni hak lama, hak umur kat enam tu lah. High pressure. Tekan sak meletup masuk terus. Ini dia orang yang tuan-tuan yang rasa tak seronok. Nama dia miskin. Sedangkan apa yang Allah bagi kat dia tu rezeki lah. Baik, itu pengajaran pertama. Yang kedua. Hai anak Adam. Pada tiap-tiap hari kuranglah ia daripada umurmu. Dan engkau tiada tahu. Dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tiada memuji akan daku. Maka tiada engkau padakan dengan yang sedikit, dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Pengajaran yang kedua. Tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu dan engkau tak tahu. Tiap-tiap hari makin kurang umur kita dan hang tak perasan, kata Allah. Ini senang bahasa kita ni. Umur kita makin lama makin kurang, tapi hang tak perasan. Hanya orang yang tak perasan saja yang tak perasan. Bagi kita ni tuan-tuan, nak bangun tu pun kita tahu lah. Dulu kalau nak bangun, macam hang tua dengan hang jebak bersilat.
Sekarang kalau nak bangun, cuba tengok. Menonggek-nonggek punggung. Tangan kena pergi ke depan dua dulu. Punggung tonggek ke atas. Gagah dinding pula. Baru berdiri. Adakah boleh berjalan terus? Tak. Tegak badan tu. Tunggu 2-3 saat. Baru berjalan gedek-gedek-gedek. Kita bukan macam hang tuah jebat. Melompat tu. Tengok tak? Saat lagi pergi tengok di cermin pula. Rambut makin jarang. Makin tak ada. Hitam makin hilang. Saat pergi cakap pula. Tengah-tengah cakap orang jamu roti. Makan roti biskut kapal. Kerah. Patah pula gigi. Lah. Gigi repuk lah. Itulah berapa banyak petanda yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Tapi ada orang tuan-tuan tak ada tanda apa. Dia bagi umur muda. Minggu lepas saya tulis dalam Facebook saya. Ada orang meninggal di sekolah saya umur 36. Muda 36. Operate lutut. Buah besi. Sebulan dah operate. Bukan dah kencing manis apa semua. Tak ada. Mak mai kak mai kelah. Kelah mai makan ramai-ramai rumah dia. Tiba-tiba dia panggil mak. Dia kata, mak. Sebab sepa tak boleh nafas. Mak dia pun buh minyak angin orang kita. Buh apa hari? Minyak gamat, minyak angin. Jarang buh minyak petrol. Duk urut dada. Mak tak boleh nafas, mak. Telepon ambulan. Sagi dia cakap lagi, mak. Rasa nak pi dah, mak. Eh. Dia main separuh lah. Ngucap. Ngucap penuh pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Mak, saya minta maaf, mak. Nah. Semua hidup saya minta maaf, mak. Nah. Saya dah sampai dah, mak. Saya dah sampai kat sini dah. Lah, dia boleh cerita pula sampai kat mana. Mengucap lagi sekali pula. Mengucap lagi sekali, tak ada. Dia boleh rasa benda tu main. Dia kata main separuh dah. Main kat atas ni dah. Dua kali mengucap. Nah. Allahu Akbar. Yang tu lah dia. Mati dia bukan kira. Umur muda ke tua. Ada tanda tak ada tanda. Dia mai. Besok saya nak cakap dekat Cool FM. Radio Cool. Pukul 7.15 pagi. Mereka nak tanya tentang adab-adab sebelum nikah. Untuk orang yang nak menikah. Adab orang Melayu ni dia panggil darah manis. Sebab ada orang yang nak menikah besok lusa, hari ni mati lemas. Dia kata, betul tak ustaz? Orang Melayu punya pantang, orang nak menikah ni kena jaga elok-elok. Hang tu darah manis. Takut jadi tak elok. Ada tak ustaz dalam Islam budaya darah manis ni? Saya kata, kencing manis dah, darah manis, wallahualam. Tak apa, besok 7.15 saya hurai. Nak menikah besok lusa, hari ni mati, duk mandi lauk. Habis tu kalau dia tak mandi lauk, dia tak pergi mana-mana ustaz, duk dalam bilik, dah kata nak menikah besok. Kalau nak kata mati, mati juga. Sebab Allah Ta'ala bagi dekat kita ni tuan-tuan umur. Dan makin lama makin potong, 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 potong. Habis. Agak-agak berapa potong lagi tuan-tuan. Saya semalam di Kedah. Pagi ni di Kedah. Tang dia lepas Zuhur makan rumah Pak Ngah. Saya panggil dia Pak Ngah. Saya tanya Pak Ngah orang depan tu pergi mana? Ninggailah. La inna lillah. Sakit apa? Tak tahu. Hari Jumaat tu dia pergi masjid awal. Pukul 11 habis dah pergi masjid. Pakai jubah, pakai apa semua pergi duduk masjid. Sampai Zuhur. Wah. Lepas tu balik rumah. Balik rumah pukul 4 tu. Dia kata kat bini dia hangat. Awaknya hangat badan. Isteri dia kata, pergilah mandi. Lepas mandi awaknya sejuk pula dah. Mati tuan-tuan. 4.5 mati. Sakit tidak, apa pun tidak, dia duduk habang awaknya hangat badan aku, tahu?
Isteri dia kata, dah nak pergi mandi lah. Lepas-lepas mandi pula, awaknya sejuk pula tau. Lepas sejuk, mati. Agak-agak kita ni kesudahan lagu mana. Tapi setengah orang dah tahu, dah makin lama makin nak mati, makin berebut dunia pula. Sibuk dengan dunia, tamak loba. Yang kedua, engkau tiada tahu dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tak pernah memuji aku. Kata dia, tiap-tiap hari mai rezeki dan kau tak memuji pada aku. Nak sebut alhamdulillah. Nak sebut alhamdulillah lepas makan pun tak mau. Lepas makan basuh tangan, alhamdulillah. Tak ada basuh tangan pun, alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah, oh, tak bunyi. Tak bunyi apa? Tak bunyi. Dia kena tunggu bunyi pula. Baru sebut. Apa lah. Ada setengah pula bila bunyi, hei, tak sebut alhamdulillah kah? Tu bukan kenyang, tu angin. Macam tu jenis pula lah. Hang makan setengah biji kurma pun, alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Saya habaq pada tuan-tuan. Macam mana orang yang bersyukur pada Allah, Allah tambahkan rezeki lagi. Saya bila tengok dekat luar masjid tuan-tuan tu, sedekah pandu lalu. Hebat tuan-tuan eh. Dengan ada orang main buat dengan lori, buat lari sudah. Masalah kita musim COVID ni, masjid-masjid tak ada duit. Masjid tak ada duit. Saya nyimbang dengan orang mana baru ni tu. Siapa senyimbang baru ni? Orang besar. Dia kata, saya arahkan masjid-masjid buat kuliah. Bayar pada ustaz. Buat kuliah. Dalam hati saya kata, nak buat kuliah apa? Duit tak ada. Hampa lah bagi peruntukan kat masjid. Dah hampa tak bagi orang main masjid. Masjid nak cari duit mana? Masjid ni harap tabung Jumaat. Lah setengah tempat tabung masjid pun tak boleh tolak. Penyakit. Lah. Teruk sungguh tuan. Nak tolak tabung tu pun tak boleh. Penyakit. Tentu macam mana cerita. Suruh buat kuliah. Hampa lagi peruntukan kat masjid. Mana boleh nak bagi semua. Kalau gitu biar orang main-main bayang. Mereka sedekah kat masjid. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sebut alhamdulillah Allah Ta'ala bagi pada kita ni macam-macam nikmat. Tapi nak sebut alhamdulillah, segala puji pada Allah tu tak larat. Jadi berat. Allah Ta'ala ni dia maha kaya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Tuan-tuan jangan ingat Tuhan tu miskin. Jangan duk kata dengan sebab COVID ni saya jadi miskin ustaz. Tak ada. Tuan-tuan jangan ingat bila tak ada orang main masjid, tuan-tuan jadi susah. Masjid jadi susah. Tak ada. Macam-macam benda boleh buat. Macam-macam benda boleh cari. Ada satu ustaz tu dia kata kat saya, buatlah QR code. Tak kat luar pagar masjid, orang singgah, buat QR code, QR code sedekah. Saya diam nak kata apa. Saya kata hak buat QR code tu pun tak ada duit. Macam mana dia nak sedekah? Orang tak ada duit. Tu yang saya kata. Kita duk sibuk ajak orang sedekah. Tapi kita tak sibuk nak ajak orang jadi kaya. Kita duk sibuk, marilah sedekah, marilah sedekah. Orang tak ada duit. Dulu patut ajak
Jom jadi kaya, jom jadi kaya. Ni hak duk ajak jadi kaya, hak duk tu. Hak duk iklan lagu tu. Ha, dia jadi kaya, duk ajak orang jadi kaya. Lelah dia kaya. Mai terbit iklan baru pula, tak handsome tak apa, janji kaya. Jom kita ajak orang jadi kaya. Bila jadi kaya, dia sedekah. Dan kalau nak jadi kaya, kena tiru orang yang kaya. Siapa dia? Contoh daripada sahabat Rasulullah. Masalah kita, kita duk faham orang dulu-dulu miskin. Tuan-tuan tengok cerita zaman purba. Buat kedai buruk-buruk. Tuan-tuan tengok zaman filem Merdeka, filem tahun 70-an, 60-an. Lanang sejagat, hutang darah, dibayar darah. Panglima harimau berantai, panca indera harimau berantai, cengkaman maut. Ni semua tahun 70-an, tahun 60-an akhir punya. Semua zaman Ed Osmera, Tamam Idris, Latif Borghiba, Dinda Sumantri. Cuba tuan-tuan tengok filem ni. Dia gambarkan orang Melayu dulu-dulu rumah buruk, kedai kopi buruk, minum air pula dalam buluh, potong buluh tu duduk kedai kopi minum. Ui, teruk sungguhlah orang dulu-dulu sampai nak buat gelas pun tak reti. Betul ke orang dulu-dulu miskin, papa kedana lagu tu? Rumah buruk gila, buat pada dangau ya. Saya jawab, tu filem, dia nak jimat kos. Dia tak ada duit nak buat rumah apa semua, dia bubuh dangau rumah. Bubuh dangau kedai kopi yang minum berlakon. Nak tengok betul tak betul orang dulu lagu mana? Tengok sejarah ala Rasulullah. Abdul Rahman bin Auf, sekali barang dagangan dia sampai 700 ekor unta mari. Bawa kargo dia 700 ekor unta. Tuan-tuan ni kalau seekor unta mai kat masjid tuan-tuan, agak-agak kecoh satu flat. Tak aja seekor unta situ, satu flat turun nak tengok unta. Bayangkan kalau 700 ekor. Satu Pulau Pinang turun. 700 ekor unta dengan kargo atas dia berjalan, sekali mai hantar bisnes dia. Kaya lagu mana Abdul Rahman ni? Nasib baik zaman tu tak ada lori kontena. Kontena dia unta. Tuan-tuan banding tengok seekor unta sekarang RM10,000. Harga sekarang ni RM10,000. Tuan-tuan kiah tengok RM10,000 kali 700, dua ada apa punya. Tu kaya. Jadi kalau nak jadi kaya, tiru dia. Apa dia? Kata Abdul Rahman bin Auf, aku ni jadi kaya ni bila berniaga aku amalkan 4 benda. Nombor 1, aku tak pernah menolak untung. Walaupun untung tu sedikit, tetap aku ambil untung. Walaupun untung tu sedikit, aku ambil. Sekupang ke, 15 dit ke, dia ambil. Nombor 2, aku tidak pernah menolak tempahan, order pada orang. Walaupun dia order sikit, tetap aku hantar barang pada dia. Kita waktu mula-mula hari tu berniaga, hak kecil kita ambil. Bila dah besar sikit, minta maaf, kami tak hantar. Minta maaf belah sana, kami tak hantar. Minta maaf, kami tak ambil order sikit-sikit ni. Kami ambil minima 20. Kalau 2 dah. Ha, orang macam ni lingkup. Abdul Rahman bin Auf, besarkan order, kecilkan order, aku ambil. Ketiga, kata Abdul Rahman bin Auf, aku tak terlibat dengan riba. Yang keempat, separuh daripada untung aku sedekah. Aku untung 1,000, 500 untuk sedekah, 500 untuk simpan. Ini 4 petua yang diamalkan oleh Abdul Rahman bin Auf dalam bisnes dia. Jadi kalau kita nak berjaya, kena tengok orang yang berjaya.
ni dak menega cakutia, hari ni laku 50 pinggan, rehat 2 hari. Awak tak buka kemarin? Tak, tak apa, malam cuti. Cuti apa orang ramai? Cuti Christmas balik kampung ramai, wah tutup. Kemarin hari Khamis tu 50 pinggan lah, cuma Sabtu rehat lah. Tu bila nak nega pula? Tunggu duit habis aku menega pula. Ha, elok. Macam tu punya bisnes, elok. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, jaga elok. Betul, rezeki tu daripada Allah. Tapi kalau jalan tu, jalan tu dah ada lah. Jangan bagi rosak jalan tu. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, jual burger tu rezeki dia. Jangan bagi rosak jalan tu. Eh ustaz, rezeki tempat lain banyak lagi. Betul, rezeki lah dah ada lah. Hang perbaiki sajalah. Menega burger mana nak kaya ustaz oi? Apa tak kaya pula? Ada orang menega burger boleh beli kelab bola sepak apa? Siapa kata je menega burger tak kaya? Cuma hang ubahlah burger tu. Orang lain buat burger warna kuning, warna putih semua. Hang buat burger warna hitam. Dia kena buat hak lain daripada hak lain. Tapi jangan lupa, Allah Ta'ala bagi rezeki, alhamdulillah. Eh ustaz, saya tiap-tiap hari saya sebut alhamdulillah. Itu lafaz. Maksud bersyukur bukan alhamdulillah semata-mata. Bersyukur maknanya ialah tambahkan ibadat. Allah bagi rezeki pada kita, tolong tambahkan ibadat. Dua. Tiga. Dan engkau tiada mencukupi apa yang sedikit. Yang ketiga, Allah tegur kita. Benda yang sedikit engkau tidak mencukupi, tidak berpada katanya. Tuan-tuan yang saya hormati, saya mai pada Pendang tadi nak mai ke Penang ni jam. Tak tahu menatang apa jam, kita pun tak tahu. Main Sungai Petani jam, tang stikam batu jam, jam lah. Saya kata dah nak main sini ni Masjid At-Taqwa ni. 7:30, 6:30 tak masuk apa nama jambatan. Jadi duduk dalam kereta tu tuan-tuan, apa saya buat? Tengok kereta orang. Sat aku potong hak ni, sat orang dia potong aku hak ni, sat depan lagu ni pula duk tengok kereta orang. Sampai atas Penang. Kadang-kadang kita duk tengok kereta orang tu, kereta hak kita naik tak sedar. Tengok Land Cruiser potong, ui bapak besarnya. Tayar dia sama tinggi harta kita. Memang sedih pula menjalang tu dia. Ni banglo berjalan ni, Mercedes ni. Mai sat lagi BMW pula. Oh, yang ni kalau ngorak orang perempuan dapat BMW. Mai pula kancing, tak payah tengok. Nampak perangai manusia ni. Dia duk hak dia bawa tu pun dia tak bersyukur. Apa kata hang tengok yang hang punya? Hang bersyukur dengan apa yang hang ada. Hang seronok dah. Tapi kita tak tuan-tuan. Allah kata hang duk tengok orang punya, hang duk tengok orang punya, tapi hang tak pernah redha, tak pernah bersyukur dengan apa yang hang punya. Lalah kita rasa tak cukup. Macam handphone. Ni handphone kita ni tak pernah rasa cukup. Sambil duk main handphone, duk tengok handphone orang. Lalah tinggal handphone dia, duk tengok handphone kawan tu. Oh dia boleh lagu tu noh. No banyak ingat kat belakang. Lama-lama dia tak seronok. Dia beli hak baru pula, mau 7,000, 8,000 pula hak baru. Sampai bila nak cukup dengan dunia? Selepas keluar 7, 8, 9, 10, 11, 12, lepas ni tak tahu dia terbit apa pula. Serupa kita beli motor, mula-mula ES5 tu mai Yamaha pula, mai pula 125, mai 135, mai pula Y 2 suku, 3 suku. Lama-lama kita tak seronok. Itulah kehidupan dunia. Sebab tu dia kata apa? Memadailah dengan apa yang kamu dapat. Dan yang terakhir katanya,
dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Penyakit yang akan sampai kepada kita lagi tuan-tuan, tak kenyang, banyak pun tak cukup. Bahasa dia, berjuta dah duit di tangan, duk nampak lagi duit dekat orang lain. Menega ni dapat macam-macam dah, duk dengki dekat orang hadum menega kecil-kecil ni. Macam mana cara nak cari jalan? Dulu saya cakap 2-3 tahun lepas, saya susah hati bila tengok orang-orang kita duk menega nasi dekat highway. Menega nasi, menega lauk, menega mi lapa dekat highway R&R. Saya duk tengok mereka ni menega orang kita. Orang kita duk menega. Dalam hati saya kata, hampa ni sampai bila nak menega ni? Satu hari nanti tempat hampa menega ni akan dinaik taraf, buat cantik-cantik R&R. Dan bila hampa dah buat cantik-cantik, minta maaf lah, hampa tak akan boleh menega lagi dah. Yang akan menega di tempat hampa tu syarikat-syarikat besar. Lah ni apa yang saya cakap 3 tahun dulu jadi tak? Jadi dah. Dia masuk syarikat makanan segera dekat highway. Dia masuk syarikat orang putih, dia masuk syarikat. Makcik-makcik hak duduk menega lok ni pergi mana? Sampai ada R&R tu tuan-tuan tak jumpa nasi kita, tak tahu ni kedai Melayu ke kedai siapa. Kita ni nak makan nasi mai tengah hari lah, mana ada. Hak ni jual roti, hak ni jual aiskrim. Yang ni jual apa atau ni jual apa atau duduk menung situ. Mana dia kedai nasi hari tu, mana dia kedai lok, tak ada. Hang kaya dah besar, lagi lama lagi besar, hang nak ambil lagi hak orang kecil-kecil ni duduk menega. Tak pernah kenyang dengan apa yang dia makan. Baik, pengajaran ketiga. Hai anak Adam, tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang akan dikau rezekimu daripada pihakku. Nombor tiga. Wahai anak Adam, jangan kamu bimbang. Selagi mana kamu hidup, rezeki mesti sampai. Rezeki hanya terputus bila kita mati. Selagi mana hidup, tuan-tuan jangan bimbang, ada rezeki. Jangan bimbang. Bila habis, bila mati. Tetapi walaupun mati itu mati, ada satu rezeki, ada satu lagi rezeki yang boleh sampai walaupun mati, nama dia rezeki pahala. Yang ni duk sampai. Sebab tu tuan-tuan, kita ada rezeki sekarang, carilah pahala tu. Ada orang kata harta tak lewat kubang ustaz. Betul. Tapi kalau hang wakaf, dia boleh buat pergi kubang. Ustaz, jangan duk bergelut dengan harta. Harta ni tak buat pergi kubang ustaz. Duit tak buat pergi kubang ustaz. Betul. Duit tak buat pergi kubang. Tapi kalau duit tu hang bagi kat masjid, hang wakaf, hang sedekah kat mereka, pahala daripada duit tu sampai kat hang lah kubang. Ada orang kata, ustaz, duit tak penting. Ini dunia punya ustaz. Tak apa, kalau tak penting, cukup bulan buat main kat aku gaji hang. Hang kan nak duit, tak penting. Oh, simpan juga. Ha, tahu tak apa. Itulah rezeki Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala kata pada kita, tiap-tiap hari akan ada rezeki. Takut apa? Susah hati apa kita? Satu. Dua. Dan katanya, tiada daripada tiap-tiap malam melainkan mendatang akan laku oleh malaikat daripada pihakmu dengan amalan yang keji. Tapi sayang, kata Allah, daripada pagi tadi kita dapat rezeki, lepas sembahyang subuh pergi cari roti canai, pergi cari chapati, ada yang cari mi bakso. Saya duk tengoklah YouTube, mi bakso dia rendang sepender. Patut sedap pun. Petua dia rendam seluar dalam pakcik pun. Dia go sekali. Kai-kai-kai sependa. La ilaha illallah. Apalah ambil petua mana ni.
patut kita duk makan duk teringat ke dia. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dia rendam duit shilling dalam periuk air hangat. Ayah hak duk bancu air, cedok air, bulan periuk tu duk bunyi menggelegak. Kelang-kelang-kelang-kelang-kelang-kelang pun menatang pahan. Saya pun jenguk rupa duit shilling 3-4 ketui dalam tu. Saya tanya Pak Saipa, petua nak bagi laris kedai kopi, rendam duit shilling. Oh, gitu pula. Yang tu tak apa lagi, duit shilling tak apa lah, kita kira halal tak apa. Ni dak periuk hak dia buat tu, itulah dia rebus telur, itulah yang dia buat teh tarik, itulah yang dia buat kopi jamu ke orang. Sebab tu kalau kita pergi ke dapur, macam-macam benda kita jumpa. Saya tanya pada isteri dia, kak, oi, yang ni lah kak rebus telur, yang ni lah kak buat kopi kat kami. Buat siapa kak nak jimat? Tak apalah kak, dengan kak jimat sungguh, tapi kak bankrupt sampai mati kak, kalau nipu macam ni. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita lepas subuh. Sampai bila? Sampai pukul 10.30. Balik rumah, mayang isyak apa semua, balik makan nasi pukul 9.30, pukul 10.30 tidur. Apa yang malaikat bawa pada Tuhan? Kata Allah, yang sampai pada aku ialah amalan buruk kamu. Rezeki aku bagi, kau balas pada aku dosa. Aku bagi rezeki daripada subuh sampai ke malam, yang hang balas pada aku maksiat. Ketiga, dan engkau makan rezeki aku padahal engkau derhaka pada aku, padahal engkau minta aku perkenan akan dikau. Kau makan nikmat aku tapi kau derhaka pada aku, padahal apa yang kau minta aku bagi. Baik, pesanan terakhir malam ni, bermula kebajikanku kepadamu turun, rahmat daripada Allah turun, tetapi kejahatanmu naik kepadaku, kata Allah. Kau balas dengan kejahatan. Maka sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong bagimu ialah Allah, dan sejahat-jahat hamba itu ialah engkau bagiku. Engkau minta daripadaku, aku beri akan dikau, dan aku tutup atasmu akan suatu kejahatan. Daripada suatu kejahatan, daripada suatu aib, kemudian daripada suatu aib. Tapi kau tetap buat jahat, padahal aib engkau tu aku tutup, kata Allah. Baru ni wartawan-wartawan temu ramah saya, tapi dia keluar dalam siaran berita tu pendek, temu ramah panjang, hak sia pendek. Sia pun bukan cerita sepenuh dia, lain saya cakap, lain dia pun siarkan pula. Keluar dalam berita, bila keluar orang petik, orang ambil, kena hentam bertubi-tubi saya ni. Bukan bertubi lah, berkoyan, bertantan. Kita pula ni tak ada langsung tabayyanu tu, macam mana kerja kita? Tabahayun, bukan tabayyun. Allah kata fatabayyanu, sifat tabayyun. Kita pula tibayyun, ha, elok kerja kita tibayyun. Ada wartawan tanya saya, ustaz, apa pendapat ustaz sekarang ni pendakwah-pendakwah ni terlibat dengan kes-kes apa semua? Kes hak memalukan nak sebut. Saya kata, bila jadi kes mahkamah, dia bawah mahkamah lah. Kita tak ada hak nak petikai, nak cerita, nak ulas. Serah pada mahkamah, kita tak tahu. Salah, tetap salah. Betul-betul. Kita bagi keadilan. Kalau ada yang jadi mangsa, kena bagi keadilan pada dia. Kalau dia pula jadi mangsa, pun kena bagi keadilan.
Islam ni dia seorang adil, tapi kita ni bukan hakim, kita bukan mahkamah. Biar mahkamah dengan kebijaksanaan dia. Tunggu ustaz dulu. Tak ada apa pendapat ustaz ni? Pendapat apa? Saya kata saya ada aib, awak pun ada aib. Syukurlah Allah tak buka aib kita dan Allah tak buka aib awak. Kalaulah Allah buka aib kita malam ni, macam siapa yang tak ada aib habaq mai? Tapi Allah kata aku tutup aib hang. Tapi setengah orang walaupun Allah tutup aib dia, dia sibuk nak buka aib. Dia sendiri nak buka aib dia. Sebab tu bila Allah dah tutup aib kita, diam. Tak usah habaq ke orang, tak usah cerita ke orang, tak usah rakam ke, ambil gambar ke apa, tutup. Dan bersyukur pada Allah, Allah tutup aib kita. Aib zaman muda kita, aib zaman sekolah kita, aib zaman universiti kita, aib zaman remaja kita. Masing-masing ada aib. Jadi jangan duk berlakon kita ni baik belakang. Minta pada Allah tutup aib kita. Macam mana Allah nak tutup aib kita? Tolong tutup aib orang lain. Tapi setengah orang dia tak boleh nak tutup, dia nak buka. Dia bangga kalau dia boleh buka aib orang. Orang yang diceritakan pada dia satu rahsia, itu tanda orang tu dia dipercayai dan simpan kepercayaan tu. Contoh saya, bagi contoh saya, dalam sebulan berapa ramai saya jumpa orang main mengadu masalah lah apa lah, berapa ramai tuan? Banyak. Kenapa mereka mengadu pada saya? Sebab mereka percaya pada saya. Maka amanah daripada saya, tutup rahsia mereka, jangan buka. Setengah orang dia nak buka. Bagus mamat tu. Bagus lah. Apa rahsia dalam poket aku ya. Kalau aku buka dia mampu dah. Ini orang ni sudah tu sah tu selalu habak ke orang. Itu ustaz habak. Saya tak habak nama, saya tak sebut siapa, saya sebut umum. Ada yang main jumpa saya ni tuan-tuan, bawa x-ray, bawa x-ray muka. Saya kata ni muka tengkorak siapa? Saya punya. Ustaz tengok ada tahu, saya pun doktor lah. Ada jarum kat muka dia, 1, 2, 3, 4, 5. Ustaz boleh buang tak? Ambil magnet, tarik buat pulak. Saya kata, akak, kalau nak buat keluar, kena pi balik pada orang yang tanam. Dia pi kat X-ray kat doktor. Doktor dia tanya, doktor tanya dia, ni menetang apa ni? Doktor pun tak boleh bagi jawapan. Tu nama dia jarum susuk. Tercengang doktor. Doktor boleh awak keluar? Tak tahu. Bukan bidang saya. Saya kata lagu ni lah, kak oi, pi cari pisang makan. Dia tanya saya pula, tak mana nak jumpa cari ustaz? Lah tu kak tanya, pi masjid kak oi, masjid punya pisang. Sepah pisang, tunggu hari Jumaat ambil sekotak balik. Nombor dua, pi ziarah orang mati. Nombor tiga, pi lalu wah penyidai. Sebab itulah pantang pada orang pakai susuk. Ustaz boleh beritahu tak? Boleh simpan tak rahsia saya? Boleh, saya tak habang kat siapa. Dekat suami saya pun jangan habang lah. Baik. Anak-anak pun jangan habang lah. Baik. Simpan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia suruh. Amanah dia. Ingat kita duduk habang pula. Lelaki hamak hang semua ni. Malu nak tak buka tak mana. Dia dah tobat tapi benda tu mengganggu dia. Tuan-tuan tak jumpa orang hak pakai susuk ni, bukan di muka, di belakang, di sini, di sini. Penumbuk dia dua kali saya ni.
dia bekas ahli tinju. Isteri dia kata, ustaz tolonglah berubat laki saya, duk tumbuk dinding, tumbuk almari pecah. Tuan-tuan bayangkan muka saya kalau kena tumbuk lagu mana, dinding pun retak dia tumbuk. Saya kata, mampilah aku malam ni. Dia pasang dua telah belakang ni, dua tangan ni, nak lawan dengan Thailand. Siap tinju macam-macam tuan-tuan. Orang-orang ambil benda-benda yang bukan-bukan. Tapi aib tetap kena aib jaga. Tak payah kita nak heboh pada orang. Dia tu badan jadi kuat tu, paksa pasang tinju, pakai susuk. Tak payah. TST, tahu sama tahu sudah. Bermula aku itu malu, malu aku daripadamu, dan engkau itu tiada malu kepadaku. Dan engkau lupa akan daku, dan engkau ingatkan akan yang lain daripadaku. Kata Allah, aku malu dengan kau, tapi engkau tak pernah malu dengan aku. Kata Allah lagi, aku ingat dengan kau, tapi engkau lupa pada aku, kata Allah. Yang ketiga, kata Allah, engkau takut akan manusia dan engkau tak takut kepada aku. Dengan manusia kau takut, dengan Allah kau tak takut. Dengan penyakit takut, dengan Allah tak takut. Oh, dengan penyakit jangan. Dengan Allah tak sembahyang, tak apa. Tak kesyirik tuan-tuan. Ha, tak pakai ni kena penyakit tu. Ya lah, syirik. Seolah-olah benda tu lebih berkuasa pada Allah. Ni Allah warning pada kita. Dan kata dia, engkau takut daripada marah manusia, dan engkau tak takut akan murka aku. Yang kamu takut marah manusia, tapi murka Allah kamu tak takut. Tuan-tuan duduk wah kipas ni sedap. Duduk wah kipas ni sedap. Paksa apa? Paksa ada angin. Tapi kalau Allah murka, angin hak sedap ni dia tukar jadi ribut. Buka mata pun tak boleh kalau ribut mai. Tuan-tuan ada tanah sekangkang kera tepi rumah. Ambil cangkui korek-korek, ikut tanam, ikut kambuih dia ikut. Tu nama dia tanah. Tapi kalau Allah murka, dia bagi gempa, dia bagi runtuh, tak ada siapa nak beli rumah tu dah. Dia bagi bergerak sikit je tanah tuan-tuan, ranap kondominium. Jadi kubur kondominium, tak ada siapa nak beli dah. Kita cuti-cuti lagu ni sampai tak nampak pantai, nampak orang je duduk berjalan kat Langkawi. Punya ramai lah mandi laut jalan. Tapi kalau Allah murka, air tu dia jadi tsunami. Tak ada siapa selamat. Allah Ta'ala bagi dekat kita api. Boleh masak. Masak api jadi lauk. Tapi kalau Allah murka, satu negeri dia bagi terbakar tuan-tuan. Dengan api. Angin, tanah, air, api. Tapi kalau Allah murka, kata Allah, aku bagi pada kamu benda yang lebih kecil daripada nyamuk. Kamu tak boleh lawan dah. Allah bagi kita virus saja, kita dah kalah dah. Begitulah akibat kemurkaan daripada Allah bila kita engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi pengajaran yang kelima. Mudah-mudahan ada kebaikan atas pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahharul jabbar ya muntaqim. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم
walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.